Garebeg merupakan salah satu upacara tradisi di Keraton Kasultanan Yogyakarta untuk memperingati Hari Besar Agama Islam. Pada upacara ini, Raja akan memberikan sedekah demi terwujudnya kedamaian dan kemakmuran di wilayah kerajaan yang dipimpin. Bahwa kalau kata grebeg sendiri itu sebenarnya dalam bahasa Jawa dia artikan dari asal kata yang mengiringi suara dari satu kegiatan upacara berisi yaitu iring-iringan para pengiring upacara pada raja ya, yang begitu banyak pengiringnya dengan membawa peralatan-peralatan dan tabu-tabuan sehingga muncul suara grebeg-grebeg, ya bersuara gitulah. Dalam setahun, Keraton Kasultanan Yogyakarta menyelenggarakan 3 kali upacara garebeg, yaitu garebeg Syawal pada peringatan Hari Raya Idul Fitri, garebeg besar saat peringatan Hari Raya Idul Adha, dan garebeg mulut untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketiga upacara ini, garebeg mulut adalah yang paling menyedot perhatian masyarakat. Garebeg mulut mulai dikenal sejak era Kerajaan Demak. Perayaan ini digunakan para wali sebagai media penyebaran agama Islam di Jawa. Dalam model pendekatan dan teknik strategi dakwahnya itu, para wali mempunyai kecerdasan lokal yang tinggi, antara lain yaitu dengan penyelenggaraan peringatan itu di bangunan masjid, ya, dengan dilengkapi dengan sarana-prasarana termasuk tadi perangkat-perangkat, adanya tabu-tabuan, gamelan, ya, untuk tadi mengundang, menarik pada penduduk atau rakyat yang ada di sekitar masjid untuk mau datang ke masjid untuk kemudian ingin nanti tujuannya untuk bisa diajari secara halus untuk mengikuti ajaran agama Islam. Dan oleh karena itu para wali menggunakan tadi teknik penabuhan-tabuhan gamelan yang sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, garebeg mulut dikenal pula dengan istilah sekaten. Konon, sekaten berasal dari bahasa Arab syahadaten atau dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat inilah yang menjadi syarat seseorang memeluk agama Islam. Tradisi sekaten kemudian diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sampai dengan era Kerajaan Mataram dan Kesultanan Yogyakarta. Kalau pada Demak itu siar agama itu banyak dilakukan oleh para wali, oleh para dai-dai keluar itu ya. Tapi setelah Mataram berdiri sebagai Kerajaan Islam, itu rupanya pemerintah keraton mengambil alih strateginya, yaitu kegiatan penyiaran dakwah itu kemudian ditangani oleh birokrasi kerajaan secara terpusat di keraton. Setiap 8 tahun sekali yang jatuh pada tahun Dal penanggalan Jawa, perayaan garebeg mulut digelar secara berbeda dan lebih meriah dari biasanya. Angka 8-nya, windunya, dan angka dalnya sendiri aja dalam aksara Arab juga 8. Nah, itu tumbuk 8 ini yang mempunyai makna harmonis, keseimbangan yang memuat dipandang memiliki makna membawa berkah, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, sekarang mengapa Dal
tahun Dal ini merupakan tahun yang katakanlah istimewa di masyarakat Jawa umumnya, khususnya di negeri Mataram, ya, di Yogyakarta sekarang. Nah, karena begini, kalau dirunut ke belakang, ya, andai kata tahun Jawa itu sudah ada pada saat Nabi Muhammad lahir, itu kalau dihitung-hitung, kelahiran Nabi Muhammad SAW itu jatuhnya pada tahun Dal. Mulainya upacara garebeg mulut tahun Dal ditandai dengan dikeluarkannya dua buah gamelan pusaka milik Keraton Kasultanan Yogyakarta bernama Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo. Gamelan ini terus ditabuh selama 7 hari berturut-turut. Tanggal 5 menjelang tanggal 6 mulut, ya, ini Mios Gongso seperti biasa, ya, Mios Gongso Sekati, ya, dari Bangsal Ponconiti, kemudian dibawa ke masjid di Pagungan Kidul dan Pagungan Lor. Itu berlangsung seperti biasa, itu Mios Gongso dengan segala macam prosesinya. Kemudian tanggal 9 numplak wajik seperti biasa. Numplak wajik adalah suatu prosesi upacara mengawali dibuatnya parden atau gunungan. Ini adalah H-3 dari gerbek, sehingga kalau gerbeknya tanggal 12 maka numplak wajik mulut tanggal 9 di Magangan, ya, di Panti Parden di Magangan Kidul itu. Seperti biasa jam 3:30 sampai selesai. Ini awal pembuatan parden. Khusus pada garebeg mulut tahun Dal, terdapat prosesi petak kendil, yaitu menanak nasi menggunakan periuk pusaka. Ini dari Ngeset Dalam diberikan kepada Gusti Kanjeng Ratu. Gusti Kanjeng Ratu lalu memasak pertama, ya mestinya tidak sendiri, ya, dibantu, diikuti oleh para pengageng atau para bendoro putri, putri-putri dalam, putra-putri dalam, dan petinggi-petinggi keputrian yang lain memasak di periuk atau kendilnya yang berico sampai 6 kali. Diambil, masak lagi. Lah. Nasi ini kemudian dikepeli, ya, oleh Gusti Kanjeng Ratu diikuti oleh para abdi. Kemudian pada yang 7 kalinya, ya, ini nasi itu tidak dikeduk, tidak diambil, ya, nanti di yang mengambil nasi dari periuk itu adalah Ngeset Dalam sendiri dalam suatu prosesi. Itu kan masak, ya, dengan alat tadi memasaknya, itu jelas itu lambang apa kemakmuran, ya. Ya, kalau orang bisa masak kan berarti itu makmur, ya. Orang bisa masak, bisa makan, dan melambang bahwa rakyat semua akan menikmati
hidupnya dengan baik karena tidak kekurangan pangan, karena bisa betak, ya, bisa masak. Ya. Pada malam sebelum puncak perayaan Garebeg Mulud Tahun Dal, kemeriahan juga nampak terlihat di Masjid Gede Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sultan hadir untuk menyebar ude-ude yang berisi bunga, uang koin, dan biji-bijian. Nah, itu tadi jelas kalau tadi ada beras, ada uang, itu lambang tadi, lambang unsur material kemakmuran, yaitu tersedianya apa namanya beras, tersedianya uang dan bunga, dalam arti itu keharuman, kesenangan. Nah, itu kita selalu katakan ini budaya, ini agama. Agamanya apa? Agamanya itu sedekah. Sedekah itu sesuatu yang memberikan manfaat pada orang lain. Termasuk ude-ude itu sedekah. Itu uang, kalau ini barang, gitu. Kalau barang itu wujudnya gunungan. Kalau ude-ude itu uang. Sultan kemudian masuk ke Serambi Masjid Gede untuk mendengarkan riwayat Nabi yang dibacakan oleh Kiai Penghulu Keraton. Kalau dalam Garebeg biasa, malam Garebeg biasa, misal dalam lalu kundur lewat gepuro masjid ke depan itu di sebelah timur. Namun untuk khususan Garebeg Dal, beliau tidak mios ke depan, melainkan belok ke kanan di sebelah selatan, melalui sebelah selatan masjid. Nah, di sana ada tembok, ya, pasangan boto, ya. Nah, disitulah Ustaz Dalem melaksanakan prosesi njejak banon atau njejak boto atau njejak beteng. Iya, itu juga mengandung apa namanya makna, bisa saja ditafsir sebagai upaya, artinya jejak banon artinya selalu mempunyai sikap dinamis untuk terus melakukan pembangunan-pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Jadi supaya tidak hanya yang sudah ada saja, tapi perlu melakukan upaya secara tadi giat, dinamis, berubah untuk melakukan upaya tadi kemajuan. Jejak banon menandai berakhirnya penabuhan gamelan sekaligus perayaan sekaten. Selesai, setelah itu gongso Kanjeng Kyai Sekati yang di Pagungan Selatan dan Pagungan Utara di Asto Kundur, ya, oleh para abdi dalem yang sudah ditugasi ya karo Ponco Noro Karyo dikala perjurit, ya, perjurit yang mengawal juga tidak penuh, artinya separuh dari kekuatan Pranomo itu mengawal Mios Gongso dan mengawal Kundur Gongso. Itulah acara prosesi malam Garebeg Dal.
Puncak acara Garebeg Mulud Tahun Dal adalah yang paling ditunggu-tunggu. Riuh masyarakat dari berbagai kalangan memadati area alun-alun utara dan Masjid Gede menantikan upacara 8 tahunan ini. Dalam acara terpisah, bertempat di Bangsal Kencono, Sultan menyelenggarakan pisoanan ageng. Ya, itu dilakukan pada zaman Mataram, ketika Mataram memiliki wilayah yang luas, hampir seluruh Jawa. Jadi bupati dari berbagai daerah itu datang untuk soan mara sekaligus dengan membawa zaman itu ya. Upeti dalam bentuk bagian pajak atau apa yang harus diserahkan kepada pusat itu dibawa sekaligus itu di keraton dan sekaligus diikut sertakan dalam penyambutan hari peringatan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sekarang karena keraton sekarang tidak lagi memiliki fungsi politik dan tidak memiliki wilayah lagi, wilayah yang luas seperti zaman Mataram. Nah, lalu hanya representasi perwakilan yang ada di daerah keraton dan daerah di saja yang diundang. Di hadapan para tamu undangan, Sultan mengepal nasi yang dimasak terakhir kali dalam prosesi Betak Kendil untuk dibagi-bagikan kepada yang hadir. Sultan memberi lambang, tapi mengajak supaya masyarakat, rakyatnya tadi mengepel, kembali itu memegang nasi di kepal, itu artinya mempunyai tekad, ya gilik, itu golong gilik sebetulnya baru dipesati dari konsep golong gilik kerja keras dan tekad yang kuat untuk bekerja untuk agar mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa dicapai dan hidup yang tenteram dan damai. Pada saat yang bersamaan, gunungan diarak menuju ke Masjid Gede. Biasanya, gunungan terdiri dari 5 jenis, yaitu kakung, estri, darat, kepak, dan pawuhan. Namun, pada Garebeg Mulud Tahun Dal, terdapat satu gunungan lagi bernama Gunungan Bromo yang merupakan simbol dari api. Ya, secara kultural, api itu melambangkan sebagai lambang kehidupan, ya, lambang kekuatan, ya, hidup yang asal dari adanya kehidupan itu karena ada api. Ya, api menjadi salah satu unsur yang membawa kehidupan ini ada dan bisa terus berada. Gunungan diletakkan di halaman Masjid Gede, diiringi dengan doa bagi keselamatan Sultan
dan kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Gunungan ini lalu diperebutkan oleh seluruh masyarakat. Nah, kemudian kok banyak orang yang ngalah berkah rebutan itu. Ada nilai lebih. Jadi apa yang dia dapatkan dari gunungan itu punya keyakinan ada barokahnya. Setelah didoakan tadi di masjid, yang lain-lainnya yang lima diperebutkan oleh massa, sedangkan yang ini, yang Gunungan Bromo, tidak di asto kundur, dikawal prajurit Surakarsa. Kundur ke Kedaton dan diaturkan kepada Ngersodalem. Di pelataran kagungan dalam gedung jendri. Nah, setelah diunjukkan, nah, Nang Sodalem mundut, ya salah satu dari bagian Raden Bromo, kemudian diikuti oleh putra Putri Bani. Saat ini Garebeg Mulud atau perayaan Sekaten memang sudah mengalami pergeseran fungsi. Dari yang dahulu merupakan media syiar agama Islam, kini berubah menjadi tradisi sekaligus hiburan namun tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Ya, pasar malam itu sebetulnya pengaruh dari perubahan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada waktu terpengaruh oleh adanya proses tadi modernisasi dan industrialisasi yang dibawa oleh peradaban Barat, terutama pada waktu penguasa Belanda itu berpengaruh di Jawa dan termasuk yang ada di Kraton. Ya, mengintrodusir yaitu pengenalan-pengalaman, basis-basis kehidupan yang berbasis pada bidang bisnis usaha dan industri yang menggeser basis kehidupan yang bersifat pertanian agraris. Kraton ternyata menjadi salah satu lembaga pusat organisasi kelembagaan yang mempunyai fungsi menjadi penyeimbang. Penyeimbang yaitu antara penjaga budaya yang sedang berubah ke tingkat yang modern dan canggih dengan budaya yang sebelumnya yang bersifat tradisional yang penuh berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, kearifan budaya yang sudah banyak ditinggal, tapi ini Kraton masih ingin memegangnya atau mengendalikannya ya, sementara nilai-nilai baru yang masih berdatang itu harus disesuaikan atau dipadukan. Inilah bentuk keserasian budaya adiluhung tanah Jawa. Di tengah hingar-bingar modernisasi, Kraton Kasultanan Yogyakarta berada di garda terdepan
menjadi pelestari tradisi. Seorang raja memegang posisi sentral untuk mewariskan nilai-nilai luhur. Bahwa perayaan upacara tradisi bukanlah magnet hiburan semata, namun wujud kearifan serta pengingat asal-usul jati diri.